Hai, anda bersama dengan kami lagi di Aman untuk segmen Sembang Lebat. Dan ini adalah video Sembang Lebat pertama untuk tahun 2020. Seperti biasa, korang bersama dengan aku Fahim. Dan kita ada ahli baru iaitu Farouk dan Fazli sekali lagi. So, untuk Sembang Lebat kali ini, kita akan berbincang mengenai peranti mercu terbaru Samsung yang baru sahaja dilancarkan pada minggu ini, iaitu Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy Z Flip dan juga aksesori baru mereka iaitu Galaxy Buds Plus. Okay, so kita dah tengok pandang pertama, kita dah buat pun pandang pertama dekat Amans antara yang terawal lagi kan? Ya, betul. Nampak, masa itu kita pegang kan, phone Galaxy S20 ni nampak satu benda yang kita berbeza. Kita abad baru untuk Samsung, benda baru yang dia dah buat. Iaitu pada screen dah tak melengkung macam dulu. Okay. Lepas tu ada bonjol kamera yang paling besar Samsung pernah buat. Untuk Ultra, betul. Ya, Robby, besar dia macam boleh letak satu pump phone tau dekat belakang tu. Boleh letak satu lagi kes. Betul. Ibarat dah pakai kes dah. Tebal dia tebal gila. Tapi ada sebab kenapa tebal tu, yang mana kita akan bincang sama-sama nanti. So kita akan mulakan dengan Farouk. Sebab Farouk stay up kan untuk saya... attack. Okay, memang aku stay up lah dari pukul 3 pagi. 3 pagi sampai pukul 4 lah. Berarti 2 lah. Okay, so basically masa kita kita tengok dia punya video tu kan, actually aku rasa lain sikit. Lain macam mana tu? Lain yang hamba ke lain yang gempak? Lain yang in this, kalau kita tengok dia punya cara penggambaran tu, actually dia in a sense a little bit more, macam mana cakap ya? Bila bergerak tu dia tak sesmooth yang dulu bagi saya lah. Saya ke aku? Lebih kurang lah. Okay. Tapi dia memang lain lah. From the start presentation tu memang lain. Dia, and as they go on cerita pasal phone apa semua, dia macam makin menarik. And kita nampak lah. Tapi kan, kalau tengok presentation tu, tak macam usually kalau kita ada surprise perkara yang, which is product yang menarik lah. Tapi kali ni, bila ada presentation live to start, dia terus pergi Z Flip. Itu yang macam, really tu like macam tu dia cari dalam presentation tu. Kenapa kau letak benda tu kat depan, sepatutnya benda tu kat belakang? Tak juga kot. Sebab okay, dia produk yang baru, yang as in okay, full yang kedua. Orang assume dia macam full kedua. Dia bukan full kedua. Betul. Okay. Tapi dia dah tahu dah, semua orang actually menantikan produk tu. So tak boleh nak cakap lah, orang semua tahu lah. Sebab dia banyak. Semua orang dah macam ni, dia kena cerita sekarang. Betul. Sebab okay, benda pasal Galaxy Z Flip eh, nama dia kan, dia dah leak lama gila. Sebab lagi-lagi dia, Samsung kita nampak dia rush nak keluarkan produk dia lagi awal. Dan dia kata patutnya dia tak jual Z Flip awal tu, tapi tak jadi. Tapi dia announce Z Flip dulu kan, sebab dia takut dengan Motorola Razr. Tapi kat sini kenapa Samsung boleh menang. Spek dekat dalam Samsung Z Flip ni win gila. Flagship tahun lepas Snapdragon 855 Plus 8GB RAM. Tapi dekat Motorola Razr adalah Snapdragon 710 6GB RAM. Satu kamera. Ya Robby, apa benda tu? Harga pula Samsung lagi murah daripada Motorola Razr. Cuma orang-orang katakan dia akan murah sekitar RM3,000-4,000. Tapi silap. Dia lagi mahal apa yang kita sangka. Tapi yang penting dia lagi murah daripada Motorola Razr. Oh, itu sudah tentu. Tapi yang tu maybe kita bincang dekat bahagian belakang sikit. Tentang topik hari ni. Yalah, Galaxy S20. Okay. S20 tadi aku dah tekankan point antara yang aku minat dengan Samsung S20 ni. Kita nampak screen dia dah baru. Dia dah tak dui melengkung macam Note 10 Plus dengan Galaxy S10. Dia lebih rata. Dia lengkung tu dia ada. Kita boleh rasa bila pegang phone tu, kita boleh rasa lengkung dekat sisi tu. Tapi dia lebih rata macam Pixel 2 XL. Sebab Pixel 3 kat atas dah flat habis. Pixel 2 XL dia curve sikit. Dia bukan screen melengkung kalau yang 2SL, tapi glass tu yang Dia panggil apa, kemasan 2D, kaca 2D. Dia panggil wrap around. Dia 2.5D wrap around tu. Jadi benda tu bagi aku antara menarik. Dan nama dia pula dah baru. Rekaan Infinity O Dynamic AMOLED 2X. Kononnya adalah Pro. Jadi apa 2X tu? Samsung tak jelaskan apa maksud 2X tu. Tapi pendapat akulah,
One X yang pertama adalah kadar segar semula 120Hz, okay, yep, dan yang kedua adalah teknologi touch sensing 240Hz, yep, yang mana buat pertama kali Samsung gunakan teknologi dalam peranti mereka, sedangkan iPhone dah ada 120Hz touch sensing yang dah lama. Yeah. Kemudian dekat banyak phone-phone China yang lain, mm, macam Xiaomi, macam Black Shark, mm, yang mana semua panel Super AMOLED tu adalah daripada Samsung, dah ada dah touch sensing yang sama. Tapi akhirnya Samsung letak dalam peranti mereka sendiri. Yeah. So, tapi untuk bagi pendapat saya sendiri, ini antara produk Samsung yang boleh kata kita nanti-nantikan. Mm. Contohnya macam kita dah lama dah tunggu screen refresh rate 120Hz. Betul. Nak kata nak tunggu 16GB RAM tu, saya tak pasti siapa yang tunggu 16GB RAM. Sebab saya rasakan macam 8GB RAM tu dah macam lebih bersyukur dah dapat. Betul, dia 8GB. Laptop saya sendiri ni pun, yeah, 8GB sahaja. Tapi laptop saya 32GB. Kau tak boleh compare itu. Tapi satu lagi, bateri dia dah makin besar, which is 5000mAh untuk, yep, Samsung Ultra. Galaxy S20 Ultra. Senang cerita, paling kecil bateri Samsung ini adalah 4000mAh. Dah tak ada lagi dalam kategori 3000. Tak ada Samsung. Yes. Ya, betul. Pasal dah lama menanti. Yang paling the main event yang Samsung promote gila-gila adalah apa, dia punya megapixel, 108 megapixel tu. Which is surprisingly dalam app dia bukan set as default. Ya, kau kena buat setting 108 megapixel tu manually. Sama juga mana-mana device peranti, yep, yang support 64MP, 48MP, semua tu manual. Out of the box, hmm, dia akan syorkan yang pixel bini. Always, yeah, macam tu. Agak kecewa, tapi itu adalah feature yang mungkin dia nak tunjuk dekat orang yang feature tu ada, so orang tu sendiri kena tahu. So dia tekan, oh adalah 1.8MP, hmm, oh 64MP. Tapi bagi aku, orang yang biasa yang jarang godek-godek dalam setting yang itu ramai, dia mesti tak tahu ada 1.8MP. Betul, boleh sebab, kata macam tu juga, okay. Sejak Galaxy Note 7 kenalkan, yeah, 48MP tu, uh-huh, aku perasan dekat komen-komen website Amaz, dekat YouTube, ramai tak tahu, oh kena on manual ke? Ramai yang tak tahu. Padahal dekat kotak dah nerang lah sokong berapa megapixel tu. So dekat dalam dia punya storan je, mm-hmm, 128GB, betul? 128GB untuk Samsung Galaxy S20. Ya, yeah, S20 kan, mm-hmm. Tapi dia macam ni, dia bila ambil gambar high capacity macam ni, dia akan ambil banyak space. Betul. So bagi saya lah, mungkin untuk orang-orang yang macam tu, dia akan boleh ambil gambar dan tak besar sangat, ataupun record video yang tak tiba-tiba besar sangat sampai memory dah habis. Ya, yeah. Mungkin sebab tu dia lepas tu kenapa dia tak ni. Betul lah, satu sebab storan lah. Dan untuk pasaran Malaysia, semua Galaxy S20 termasuk Ultra hanya 128GB sahaja. Sangat kecewa kat situ. Dia, mm-hmm, tak jual yang storan lebih besar. Samsung cakap kalau nak lagi besar, beli lah memory card. Tapi masih ada support sampai 1TB kan, dari 1.5TB. Tapi nak beli microSD 1TB tu dah harga satu Galaxy S10 pula. Ah, betul. Bukan harga ni, bukan murah juga. Jadi baik beli satu S10e, satu Galaxy S20. Okay, kalau cakap pasal Samsung Galaxy S20 ni lah, S20 series lah, hmm, pendapat masing-masing, rasanya mana yang korang sendiri akan beli? Okay, untuk aku akan pilih Galaxy S20. Sebab apa? Okay, aku cerita kat sini sebab satu, saiz dia kecil. Sebenarnya tak kecil tau, dia 6.2 inci. Tapi bila pegang dekat tangan tu, kita boleh macam genggam satu tangan macam tu, macam pegang Pixel 4. Kita boleh genggam, dia kurus, slender, macam sedap gila. Betul lah Pixel. Bila ni sebab Pixel je kan? Pixel tak, bila pegang kanan rasa sedap. Dan dia tak rasa bulky dan besar macam Galaxy S20 Ultra. Aku nak sukakan Galaxy S20 Ultra, tapi dia tebal sangat. Okay. Faham lah sebab bateri besar, bonjol kamera yang besar, semua tu, yeah. Okay, lepas tu dekat Galaxy S20 ni dia yang paling kecil. Bateri pun 4000, so dah tak jadi masalah. Tak macam S10 series yang lain, mm-hmm. Kemudian kamera dia yang ditawarkan sama dengan S20 Plus, kecuali tak ada TOF kamera. Yang mana TOF kamera hanyalah untuk bokeh dan juga penggunaan AR ataupun kejelasan buatan lah, yang 3D cartoon doodle, yeah, semua, yeah, tu, mm-hmm. Scan objek sahaja. Yang mana masa aku hands on Galaxy S20 dekat media event hari tu, dia punya portrait mode actually dah sedikit better daripada phone-phone Samsung yang sebelum ni, mm-hmm. Tapi still punya live review dalam viewfinder tu, masa kita ambil portrait mode, no, live focus tu, still nampak pelik, mm-hmm. Cuma dia punya post-processing dah better untuk portrait mode yang nampak lagi kata cantik daripada sebelum ni, mm-hmm. Itu satu kat kamera. Kemudian aku tak nak pilih Ultra sebab siapa je yang akan pakai 100 kali zoom?
Aku itu nampak Twitter MKBHD, dia kata orang yang play Astro Ultra akan zoom 100 kali sekali, gambar nampak buruk dah, itu sekali dia akan pakai selama-lamanya. Tapi dia ada satu apa penambahan satu boleh kata viewfinder. Yeah. Kalau kita zoom kita boleh tengok dekat mana. Dekat S20 pun ada benda tu. Ya, yeah, betul. Ha, so memang benda tu satu kata satu benda yang baru dan unik yang tak ada phone lain buat. Yeah. Okey, bila kita ambil gambar, bila kita zoom S20 biasa 30 kali kan? 30 kali. Ha, kita zoom 30 kali, viewfinder kecil akan keluar dan ada satu macam cross. Ya, yeah, betul. Apa mungkin? Dia akan ada satu penanda. Ah, ha, kita boleh tahu point yang kita zoom dan dia boleh fokus kat situ. Dalam viewfinder tu gambar banyak yang hingar, noise. Tapi bila kita ambil gambar, hasilnya dia smoothkan semua benda. Automatically gambar tu jadi blur. So, dia denoise ke? Ha, dia denoise ke semua denoise lah. Dia jadi blur terus. Okay, okay. Tapi mungkin lah, mungkin kita tak biasa lagi or masih baru. Video tu sangat short. Ya. Yeah, so betul. Kita tak boleh test betul-betul lagi. Proper test. Proper test tu penting. Lepun tu test dia test indoor kan. Indoor. Yes. So dari segi lighting and everything kita betul. Kita memang tak test 100% lagi. So the next thing about S20 yang aku suka, satu tadi lah size screen cantik. Kamera dia technically selfie dia still selfie Samsung yang mana hasilnya pudar. Aku tak tahu. Megapixel lagi tinggi. Ya, yeah, tapi 10 je dekat S20. Kecuali dekat Ultra, S20 Ultra 40 megapixel. Macam siapa nak selfie by nampak detail jerawat semua tu. ada orang suka kan. Mungkin bukan kita. Mungkin model-model tapi, lain. Tapi itulah, tapi Samsung punya selfie baik mana pun gambar dia still pudar. Aku tak tahu kenapa. Gambar dia still pudar. Certain orang dia suka gambar pudar pakai muka. Ah, sebab dia nampak natural. Dia ada beauty mode yang akan macam layer dekat atas dia kan. Itu yang aku tak minat Samsung punya beauty mode. Beauty mode ni start pada S8 ke S9. Dia dah letak beauty mode built in. Macam dia terlampau tu Chinese phone. Terlalu Chinese phone ya. Sebab macam Xiaomi, Oppo, Vivo benda tu dah lama buat. Jadi Samsung jadi sini nak cuba compete dengan orang ni. Lepas tu lagi satu, dia yang paling murah. Walaupun technically dia mahal, $3,599 for S20, $818 je. Allah, mahalnya. So, pendapat Farouk, dalam antara 3 Samsung Galaxy S20, which is entry level untuk siri flagship, S20 Plus, bigger battery, specs lebih kurang sama je. Lepas tu, Samsung Galaxy Ultra, boleh kata kategori baru juga dalam siri S ni, which is dia tambah sampai RAM. Ultra. Dari segi RAM, camera, even performance dia sekalipun. So apa pendapat? Bagi saya, kalau saya ada duit, kalau ada duit, kalau ada duit, duit saya akan ambil. Duit tu subjektif kan. Tapi saya akan ambil Ultra. Ultra. Sebab apa? Bateri. Samsung ni experience saya sendiri ya. Bateri dia cepat habis. Betul. So, dia hanya tahan dalam masa beberapa bulan penggunaan je. Yes. Dalam banyak-banyak Android, semua Android macam tu. Okay. Teruskan. Okay. So bateri tu bagi saya sangat penting. Kena pagi and kadang-kadang sampai lewat malam, saya sendiri tak nak charge. Okay. Okay. And lagi satu, dia punya fast charging walaupun support sampai 40 watt. Kalau tak 45, dalam kotak tu bagi 15. Kalau tak silap 25. 25 dia sekarang. And it's still not kira macam bukannya optimize punya untuk full capacity phone tu kan. And kalau ambil yang lower range punya, dia akan charge lagi slow. And benda tu bagi saya sendiri lah, dia phone lain dah jauh maju dah. Betul, silap Samsung charging dia bagi dalam Ultra pun dia ada bagi kat press release tu 45 watt, dia jual basingan. Yes. Dia bagi 25 watt yang power memang power delivery technology. Dia dah tak panggil adaptive fast charging yang 15 watt yang lama. 20 plus semua 25 watt. Ultra, 45 watt, dia jual basingan. Okay, bagi pendapat saya sendiri lah, tentang 3 peranti yang dia announce ni, which is S20, S20 Plus dan juga Samsung Galaxy S20 Ultra. Memang kita akan, kalau tak bercakap tentang wang, duit, kita akan terus pergi kepada Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi main drawbacks dia adalah dia punya, dari segi dia punya apa, dia punya camera bump tu. Bukan kita nak kata bump tu bodoh kot, memang. Tapi tengok apa yang kita dapat juga, kita perlu sacrifice apa yang Samsung dah buat dah. So tu antara drawbacks dia. Kemudian tengok juga dari segi dia punya apa, kebaikan dia juga, kita akan dapat 108 megapixel dan RAM lagi besar, bateri pun lagi besar, 5000 mAh. Antara yang boleh kata untuk mainstream phone ni, orang memang dikomersialkan sangat-sangat,
dapat peranti mercu 5000 mAh. Betul, sebab bateri besar biasanya kat gaming phone saja. Dan tak, first time. Tak ramai yang sukakan gaming phone, especially dia punya looks. Dan biasanya kamera dia akan kurang. Untuk gaming phone memang tak berapa nak cantik. Dia tak buat research sama macam S20 Ultra ni. Kita ada spek sebuah gaming phone tapi adalah phone yang biasa. Lepas tu peralihan daripada kamera depan cut out tu yang ke kanan, sebelah kanan, dia alihkan kepada ke tengah. Macam Note 10 dan Note 10 Plus. Saya sebenarnya tak berapa nak suka sangat dengan Infinity O design macam ni. Bukan nak kata dia adalah buruk, tapi sepatutnya mungkin nak tengok dia Samsung letak pop-up kamera ke. Sebab best. Bukan nak kata saya tak rasa dia akan keluarkan pop-up. Sebab after the A80, saya rasa yang tu phone untuk dia test market. Untuk betul. Dan dia buat flip camera, so macam a part of dalam kategori pop-up punya style lah kan. Boleh kata terlampau mahal and boleh kata fail. Cuba tanya kawan-kawan keluarga, siapa je yang ingat lagi A80? Siapa benda tahu phone tu sebenarnya? Di Malaysia. Dia, orang yang tahu mesti minat Blackpink. Betul. Disebabkan sebabkan dia terdesak nak promote A80, itulah dia nak promote dengan dia Blackpink. Dia attachkan Blackpink ke phone tu. Sampai jual set dengan Galaxy Watch semua tu yang mahal sikit tu. Galaxy Bud, Galaxy Watch semua dapat. First time dekat Samsung Unpacked event tak ada Galaxy Watch. Rasanya macam sebelum ni ada. Ada. Ni, sebab banyak aksesori sebelum ni. Kali ni kita macam Samsung Galaxy Watch Plus. Even free gift dia pun actually just the Galaxy the Buds Plus. So okay, harga Samsung Galaxy S20 series ni mungkin akan kekal mahal kot. Sebab tu masa keluar harga Malaysia macam okay, 3599, 3999 and 4999. Free gift hanya dekat Plus dengan Ultra dan hanya Galaxy Buds Plus. Sebelum ni kita ada free gift Galaxy Watch lah, Galaxy Tab A lah, macam hadiah-hadiah lebih RM900 and ada hadiah screen crack warranty. Screen crack warranty tu pun dia tak offer kali ni. Tarik balik. Sepatutnya dia tambah lagi like, 2 tahun kan. One plus 1 year warranty. Ini dah tak ada, hanya Galaxy Buds tu je macam. Oh wow. Baru saya ingat. Tapi benda tu tak rasmi lagi di Malaysia kan. So itu pre-order. Dah ada pre-order. So tak ada benda tu. Tak ada. And rasanya sebab tamatan Huawei dah rendah kat Malaysia, pun saya hilang. Betul. Dia dah tak rasa macam ada competition. So dia rasa dia boleh. Technically sekarang dekat Malaysia, dia adalah first flagship yang betul-betul paling high end. Mana ada flagship lain dah launch kat Malaysia tahun ni? Ya, lagipun ni awal tahun. Tak boleh kata ni sangat. Tak apalah, Samsung kan biasa lepas sebulan, lepas minggu dah drop harga dah. Okay, tapi yang ni 5G tau. 5G hanya kat Ultra sahaja. Okay. So, dia macam mana? Adakah dia akan stay ataupun akan turun harga banyak juga? Okay. Macam, yalah, free gift tak banyak ke? Betul. Pengalaman lah. Kalau kita jual Galaxy Buds Plus tu pun, kita jual macam mana pun, harganya still akan lebih RM3,000. Kalau kat Galaxy S20 Ultra, harganya still akan lebih RM4,000. Dia dah tak boleh throw price gila-gila dah. Rasanya tu sebab tu Samsung bagi free gift ni je. Seller-seller yang selalu jual hadiah-hadiah balas ringan tu, dah tak boleh jual lah. Sebab dulu Galaxy Watch dia boleh jual RM700, campur dengan Galaxy Bud boleh jual lagi RM400 dan RM1,000 je mat. Lepas tu dia boleh cut harga handphone tu murah gila. Kali ni seller tak boleh buat macam tu sebab hadiah je Galaxy Bud. Jadi technically speaking tak boleh turun sangat lah kan. Kalau lah. So selamat lah kalau nak selamat maybe kali ni. Dia akan play selamat. Dia play safe untuk kawal harga market. Tapi kalau and Galaxy Bud tak terlalu ramai orang beli kecuali peminat Samsung. Sebab ekosistem One UI tu sedap pakai dengan Galaxy. Ya, sebab dia ada pop-up tu semua. Dia sama macam AirPods. Sebab kalau pakai kat Android, sebab tu kita nampak dekat grup-grup Facebook ke, orang yang beli Galaxy Buds ni semua adalah pengguna Samsung sendiri. Tak kisahlah Samsung lama tapi Samsung user. Tapi tak, saya lupa apa pop-up tu akan keluar dekat One UI mana. Should be One UI lah. Okay, move on. Antara benda yang boleh kata eksklusif juga dekat CD kali ni, bukan benda ni actually kita dah tengok dekat Samsung Galaxy Note 10. Masa Samsung Galaxy Note 10 dilancarkan, dia announce dia collab dengan, tak silap, apa nama tu, game yang perang tu, Fortnite. Yes. So Samsung antara yang pertama. Itu bukan perang. Okay teruskan. Sorry, maaf. So sekarang ni dia announce dia collab dengan, ya Allah, game kereta tu, apa nama dia? Forza. So nak dapatkan game tu ada dekat
Samsung punya gallery je, tak ada dekat Android Play Store, Google Play Store. So bukan tu je, last time juga masa Samsung Galaxy S10 dia announce dia collab dengan Instagram. Dekat dalam app tu dia integrate Instagram punya accessories dalam app camera. So kali ni dia integratekan Google Duo. So orang nak buat, sebab kalau tengok Android Google Duo kan, so kalau dekat Android biasanya kalau kita nak buat video call tak ada pun, kena install Google Duo. So kali ni dia dah tahu, okay, sebab dekat iOS kita dah ada FaceTime. So kali ni mungkin Samsung dah nampak, okay, kita nak buat FaceTime ni, tapi pembetulan sikit. Sebenarnya S20 bukan first pakai Google Duo built-in kat dialer. OnePlus dah buat dulu. Okay. OnePlus lagi OnePlus buat. Tapi sebabkan market OnePlus tak berapa kuat, dan orang tahu benda tu, S20 pun yang bangganya lah cakap letak dalam tu built-in. Tapi dia cakap dia antara yang first ke? Dia tak cakap antara first. Tapi cara dia promote macam wah, ramai dia. Memang banyak lah promotion. Dan cara media Google, media cover dekat, bacalah mana-mana website overseas ke kan, semua macam wah, macam power. Tapi sepatutnya dia, Google memang dah letak dekat dalam dia punya. And bukan tu saja, S20 juga adalah first phone yang bukan Pixel ada sokongan live caption. Oh ya. Yang sebelum terhad pada Pixel 4, dan kemudian lepas beberapa bulan baru dapat dekat Pixel 3 dan ke bawah. Tapi S20 baru launch terus ada live caption. Tanya sebab situ. Okay, soalan yang terakhir lah, kita nak letak atas table ni, jawab lah masing-masing. 120Hz akhirnya, 120Hz apa pendapat masing-masing? Okay, sebagai pengguna OnePlus 7 Pro, 7T, 7T Pro dan 7T Pro McLaren yang dah pakai 90Hz dan juga Pixel 4 90Hz, bila try 120Hz, sorry pengguna ROG phone tak best pun sebenarnya. tak nak sebut sebab tak pakai pun. Antara yang pertama juga. Siapa heran lah, panel pun pilih Samsung. Okay, so bila compare side by side dengan Pixel 4 masa kat event tu dengan 120Hz, kita scroll kat dalam setting tu, ya Robby, Samsung, you did it. Tanya Samsung, dia punya lancar tu, sampai orang Samsung kat belakang tu gelak tengok Pixel 4 90Hz macam sangkut-sangkut dia, 120Hz smooth dia. Tapi sayang sekali, walaupun semua Galaxy S20 ni sokong QHD+, dia tak buat macam Note 10 yang mana yang paling murah adalah Full HD je. Semua sokong QHD+, tapi hanya 60Hz. Kalau nak pakai 120Hz, kena tukarkan Full HD Plus, yang mana settingnya adalah sangat payah. Untuk enable 120Hz, mula kita kena tukar resolution dulu manual, dan pergi balik setting refresh rate. Dia tak automatic tukar. So mungkin kemas kini akan datang, mungkin boleh buat automatic. Dan satu yang Samsung tak clarify, adakah full brightness sentiasa boleh refresh rate? Dia tak ada keluar benda tu, sebab Pixel 4 tak boleh macam tu, kena force dulu boleh. So sebab bateri. Betul lah, bateri Samsung padi pun. So mungkin sentiasa tak ada limitation ke. And Samsung semua screen lah HDR10+, memang cantik gila. Oh, satu lupa nak sebut tadi, walaupun screen dia dah tak berapa ke, fungsi edge tu masih ada lagi, yang kita scroll ke sebelah, tarik ke tepi, sebab aku perasan benda tu kat Galaxy A71, A51 dulu dah ada dah. Screen flat yang biasa, yang phone murah pun ada fungsi tu. Rasa dia bereksperimen dengan phone murah lalu. Kira dah tak ada special dah yang curve screen ni. Betul. Sebab semua phone tak macam dulu lah. Dulu memang ada feature tu dekat curve screen je. So macam aku cakap tadi, overall bagi semua S20 ni, aku akan pilih S20 sebab size bateri 4000 bagi aku dah acceptable lah. Sebab standard bukan lah. Bukan ultra. Bukan ultra, aku akan beli as biasa. Dan sebab ultra tu walaupun ada periscope lah, zoom lah, macam bukan sebab harga sebab terlampau tebal. Okay. Terlalu tebal. Subjektif kot. Bukan ada D-brand. Dia punya bila terlalu tebal, nanti confirm kita nak lindungi phone tu. Phone tu kaca and berat. Bila jatuh, confirm menangis. Phone tu RM5,000 bro. So nak play safe, nak macam future proof juga. Tapi tadi nak future proof, kena Studio Ultra lah, 5G ready. Yes. Sebab kita spend RM5,000, takkan setiap tahun nak tukar phone kan. Paling pakai iPhone kan, harga RM5,000 kan. Kantor pun lah. Sebab dah baru beli iPhone ya, Studio Ultra. Okay, baru pula macam mana 120Hz. Okay, bagi saya 120Hz tak perlu pun. Tak perlu? Sebenarnya tak perlu, unless you're a gamer yang perlukan betul-betul rasa smoothness dia punya itu kan. Yang tu pun kalau latency kurang, but it's 240Hz punya touch lah kan. Assuming it will be good lah. And tak banyak game pun support 120Hz. Dari segi macam mana, dari segi user experience untuk orang-orang biasa, saya rasa tak perlu. Sebab
sekarang ni pun masih ramai yang tak tahu pembezaan antara 60 dengan 90. Betul. Faham. And kecuali lah, kecuali letak side by side, oh scrolling atas bawah betul. Ataupun buka apa-apa, and if kalau semua dia support 120 memang maybe akan terasa, tapi kalau certain app sahaja betul. Ha, dia akan lagi kurang. Satu dengan refresh rate tinggi ni adalah satu cara macam the manufacturer nak sembunyikan lag dalam phone. Dia terlampau laju sebab lag tu tak terasa. Ya ke? Sebab dia cut transition animation. Sebab tengok review siapa, dia borak dengan orang Samsung, dia kata One UI 2.1 yang digunakan dekat Samsung. Okay. Setiap transition animation dipendekkan lagi. Tapi yang tu any Android phone boleh buat juga ke? I mean as default lah dekat okay. Developer setting tu lain lah. Uh-huh. Kalau dia dah shortkan yang tu, so kalau kita buat kat, enable kat dalam developer option tu, shortkan lagi, bentuk kan jadi automatik berbeza lah. Macam kalau sini kat One UI 2.1 ni dia dah pendek kan. Kalau kat dalam dev option tu kita letak 0.5 pendek, literally macam tak ada animation lah. So, dia macam dah keluarkan macam motion. Ada satu fungsi dekat iPhone tu yang boleh disablekan motion something. Dia akan hilangkan extra movement tu. Tapi benda ni juga itulah cakap. So cara dia pandai lah sembunyikan kalau ada masalah lag ke apa, dia boleh sembunyikan dengan refresh rate yang tinggi. Sebab kita tahu One UI is not the smoothest launcher ataupun system. Ya, yeah, untuk jangka masih lama. Dan lagi sikit nak tambah sebelum Fazli punya opinion pula. Kenapa kita nampak banyak collaboration dengan Google? Sebab akhirnya Samsung dah boleh katakan antara company yang seterusnya mempunyai kemas kini pantas. Dah tak macam dulu terlampau slow. They still slow, tapi it's better than before. Betul, dulu berbulan-bulan. Kalau tak silap, A71 pakai Android 10 kan? Yes, mid-range first lah. Antara yang first dapat Android 10, which is quite laju. Yang sebelum ni, kalau dia launch pun, even Android 10 dah launch, dia still launch phone baru pakai Android 9 lagi. Last year Android Pie, then the Oreo. Oreo dia still pakai Pie biasa je tu lah. Terbalik. itu masa aku. Okay, pendapat saya sendiri 120Hz memang macam Faruk cakap lah. Faruk cakap apa saya lupa. Aku tak pasal kata penting. Aku tak kata tak perlu. Aku kata seronok pakai. Seronok pakai. Bagus ada. Tapi untuk One UI bagi aku kena ada sebab macam tadi cakap One dia UI dia eliminate that lag lah. Yes. Ada masa dia lag tu. Ingat balik, dah ingat. Betul, 120Hz memang seronok untuk kita guna. Tapi untuk orang yang really want nakkan 120Hz tu memang enjoy lah bila dapat. Tapi untuk as a average user, 60Hz tu boleh kata average, tapi 90Hz tu kita dapat bezakan lah. Sebab dah pakai dah Pixel 4XL, memang perbezaan antara 60Hz and 90Hz memang jauh beza. And pengalaman Samsung letak screen yang boleh dapat touch sensing 240Hz adalah boleh kata satu step yang bagus. Sebab usually benda ni akan ada dekat iPhone je. Betul. So sepatutnya akan hilang lag dekat UI tu semua. Dan kecewa, bagi saya sendiri kecewa dengan Samsung kali ni, dia tak letak choices nak letak refresh rate tu kepada 90Hz. Betul. Biasanya orang yang jenama yang letak screen 120Hz ni akan bagi pilihan sama ada 90Hz, 60Hz atau 120Hz. Yang mana setakat ni hanya Razer dengan Asus je bagi dua option tu. Ya, yeah, betul. Nubia saya tak pasti sebab saya tak pernah gunakan. Sebab Nubia. Susah dapat access phone. Mungkin tak ada langsung. Tapi dia ada 120Hz Nubia 3S tu. Ya, yeah, betul. Redmi 3S. Kemudian selain daripada tu kecewa. Kita lupa sebut pasal semua S20 sokong rakaman video 8K. Ya, yeah, betul. Tapi tu sekejap lagi. Tu sekejap lagi. Okay, pasal screen. Saya dah lupa dah. Okay, dia punya resolution. Dia punya resolution. Walaupun dapat kekalkan 120Hz, mana-mana brightness, mana-mana battery level, still dia tak boleh nak bagi Quad HD dekat 120Hz. Yang mana peranti macam Razer, kalau tak silap ROG support Quad HD ke? Tak silap saya support OnePlus QHD Plus boleh kekal dan 90Hz. Itu 90Hz lah, bukan 120Hz. Sekarang 120 tu punya arena dia. Tapi still high refresh rate. Kalau OnePlus boleh buat, come on, sesuatu panel yang sama kot. Saya rasa sebenarnya diorang boleh buat. Tapi mungkin terlalu mahal. Bukan mahal. Phone ni dah mahal. Tak, bukan sebab mahal. Battery sacrifice. Pun betul juga lah. So, battery yang mahal. Masalah battery. Sebab phone OnePlus tak mahal. Is it tak mahal? Whole set lah tak mahal. Okay, kita pergi ke
Seterusnya, Gen 7 seterusnya kita akan bincang pasal Galaxy Z Flip. Iaitu, sebelum tu? Camera. Oh sorry, rakaman, ya Allah. Okay, lupakan yang tadi. Semua Galaxy S20 dah mula menyokong rakaman 8K. Yeah. Yang mana sepatutnya rakaman 8K ni disokong oleh Snapdragon 865. Tapi kat pasar Malaysia, semua Galaxy S20 series menggunakan Exynos 990. Yeah. Yang tak ada 5G pun, tapi mungkin performance dia sama. Tapi masa try hari tu, kita on dikejap kamera 8K tu, kita rekod dalam, saya hanya rekod dalam masa 5 saat. Phone tu memanas macam boleh goreng telur. Sangat panas. Saya cuba dalam masa beberapa saat je, tapi ya, akan ada rasa panas. Rasa panas tu macam tak boleh nak pegang lama. Terus letak jap, clear all, okay. Mau pegang balik. Memang panas. Mungkin sebab itulah demo unit yang dia on, sentiasa running something kat kata background. Kata Samsung lah, kata Samsung. Kata dia orang lah. And it's not retail version yang untuk semua orang akan pakai. Which is, kita akan tahu tanggulasan. Tak, as pengalaman, pakai rakaman 4K kat iPhone pun dah boleh panas. Ni pula 8K dekat Android. Tapi ada bagusnya juga. Contohnya macam bila dah rakam video pada resolusi 8K ni, dia jadi lagi tajam lah. Bukan nak kata benda ni tak bagus. Bagus dia ada terlalu spesifik. Dan ada juga perkara yang tak bagus. Dia antara yang bagusnya adalah kita dapat tangkap gambar screenshot lah. Time kita rakam gambar tu. So gambar tu lagi tajam. Tak macam kita rakam Full HD ke ataupun. Tapi nak screenshot tu kita kena rekod video lah, ambil screenshot benda tu kan. Ya, betul. Screenshot dia kalau tak silap 33 megapixel. 33 megapixel. Dan rakaman 8K ni video. Tak pasti kat Ultra macam mana, S30 dan 20 Plus, rakaman 8K ni menggunakan lensa telephoto 48 megapixel untuk Ultra. 48 megapixel. Eh tak, yang 20 Plus telephoto pakai 64 megapixel. 64. Dia akan pakai 64 MP tu untuk rekod 8K nya sebab one frame is 33 megapixel. So dia tak boleh pakai main sensor sebab 12 megapixel je. Ya, yeah, betul. Tapi untuk Ultra, main sensor 108. So, tak sure 8K tu dia akan pakai kat telephoto ataupun tidak. Sepatutnya pakai yang 108 megapixel sebab dia cakap dia guna teknologi binning 9. 9 dalam 1 tu. So, tak sure. Itu untuk gambar. Dia tak cakap pasal video. Itu pun yang kita tengok review-review luar yang dia borak dengan orang Samsung. Dia kata dia akan pakai lensa telephoto. Yang tu kita akan uji lagi dengan kita punya video last set. Ulasan akan datang. Yeah, betul. Tapi antara yang boleh kata, sebelum Samsung Galaxy S20 Ultra, siri Samsung Galaxy S20 ni lancarkan, Snapdragon ada tease yang dia tunjuk rakaman guna peranti yang menggunakan Snapdragon 865. Itu rakaman 8K 30fps. Tapi masa Samsung Galaxy S20 ni lancarkan, dia hanya menggunakan FPS 24 saja, which is bagus untuk orang yang sukakan cinematography. Betul. Tapi untuk orang yang biasa ni, saya sendiri walaupun suka rakam produk tu semua, saya tak suka 24fps sebab dia akan nampak choppy gila-gila. Betul. Tapi itu pengaruh dengan dia punya shutter speed juga. And 8K pun, bila dah rakam tu, korang nak tengok kat mana? Betul. TV, screen phone tu pun bukan 8K. Screen phone pun 8K. Kebanyakan laptop pun 2K, ada laptop 4K. Kalau korang tengok kat TV 8K, kaya je korang. TV 8K semua harga kereta. Harga kereta, ya. Harga rumah. Okay. Oh, lupa pasal kamera. Kalau perasan tak, masa kita swipe dekat sebelah kamera tu, tak ada Instagram tapi ada single take. Oh ya, single take. Jadi benda tu buat aku persoalkan. S10 dengan Note 10 adalah antara first phone Samsung yang Insta story-nya agak baik berbanding dengan Android lain. Sikit baik berbanding dengan Android lain. Lagi better, ya, betul. Better sikit. Tapi dengan single take ni, adakah dah tak bagus? Tak pasti. Sebab kita pun tak boleh try. Kita ambil single take tu. Okay, single take ni basically dia gunakan AI. Ya ni betul-betul Samsung tiru Pixel kau-kau. Bukan nak kata bangga lah pengguna Pixel sebab Pixel dia ada itu photo booth tu. Yang tu boleh ambil macam-macam gambar automatik tu. So itu yang dia buat, tapi Samsung tambah video. Kita ambil video 10 saat ataupun automatik berapa saat kita nak. Single take tu 10 saat total. Dia akan recommend boomerang, beberapa gambar dengan filter berbeza termasuk hitam putih, dan video full 10 saat tadi yang kita boleh pilih yang mana kita nak untuk share terus ke laman media sosial. Saya rasa dia macam nak tiru apa nama Apple. Dia kan, Apple kan ada promote sekarang ni, boleh rakam dua kamera pada masa yang sama, sama ada depan belakang sebab ada banyak kamera kan.
So mungkin tu cara dia nak tunjuk dia pun tapi boleh buat. And so yeah, feature sangat lama kot. Betul. Phone dah 5-6 tahun sebenarnya. And lagi satu kenapa aku cakap dia tiru Pixel juga dekat Google Camera Gcam. Mm-hmm. Bila kita ambil gambar dekat gallery tu akan terus pop up nak terus share. Sebab tu dia macam tu terus share. Cuma persoalkan adakah dia dah tak kerja sama dengan Instagram dan quality Insta story semua macam mana, benda tu kena kena uji lain. Dan lagi satu lah, nak lupa nak cakap apa. Sekarang pun kita tak pasti sama ada Samsung Galaxy S10 masih ada ke Instagram feature Insta story tu dekat dia punya camera. Sebab biasanya lepas few months single tag dia mesti dia akan bagi kat phone lainnya. Ah betul ya. Yeah. Hopefully dia akan si pakai API yang sama kat kamera, so Insta story akan jadi better dekat phone-phone Samsung. Kerana sehingga hari ini Android sekarang ada dua phone saja, Pixel dengan S10 yang boleh ambil Insta story yellow. Dan phone ketiga bukan Android, is iOS. Pixel tu kalau tak silap saya gambar saja Insta story. Ah video ada better sikit. Video eh? Sebab dia ada chip baru dan API baru juga. Okay. Okay, kita nak cakap tentang apa, elephant in the room, which okay, is Samsung Galaxy Z Flip. Sebelum kita sama bincang pasal Z Flip ni, nak perlu clarify something. Ni bukan Galaxy Fold kedua macam Farouk cakap tadi. Dia bukan fold yang kedua. Fold dia kedua adalah lah. Dia sebuah peranti boleh lipat jenis lain daripada Samsung. Bukan fold sebab Galaxy Fold adalah tablet yang boleh lipat jadi handphone. Galaxy Fold adalah handphone yang boleh lipat jadi benda petak. Benda petak. Ya okay, betul. Tak salah lah. Dia adalah clamshell punya style. Tak rasa pelik ke? Dia nama Galaxy Z Flip tapi dia V. Terus mana Z patutnya dia? Galaxy V lah. Mungkin sebab cara lipat dia adalah tiga, buka, tengah, tutup. Z. Tapi Z nah, tiga betul. Tu salah tu angle tu. Ya. Tapi dalam dia punya, tak silap dia punya flyer dia letak macam dua, macam Z bentuk Z. Dia nak suruh orang beli dua Z Flip. Okay, letak dua dia serupa kan. Kenapa flip? Sebab dia konsep phone flip dulu. Tapi huruf Z tu tak sure lah kenapa. Mungkin sebab Galaxy Y dulu dah ada, Y dah pakai, huruf Z tak pernah pakai lagi. Maybe tu. A dah ada. Sebab A to Z, so Z tu last kot. So ni mungkin finalize dia punya design. Huruf B dah ada, Galaxy Beam yang fail dulu tu. What? AB dah ada. Banyak huruf dia dah pakai. Z tak dah pakai. Okay, so benda yang paling menarik kat Galaxy Z Flip ni adalah first peranti boleh lipat yang menggunakan kaca. Kaca, yes, kaca. Screen dia adalah kaca, bukan plastik. Oh, nama ni yang dipanggil UTG kan? Yes, UTG Glass. Dan menurut orang dah hands on, kita tak dapat hands on. Ada video hands on yang mana semua tak dapat hands on kan masa tu. So, even orang media-media mainstream media dekat, pun media-media kita semua dapat hands on 5 minit je dekat San Francisco. Cik Tekong itu pergi. Menurut apa yang ramai-ramai cakap, dia memang rasa kaca. Tak rasa macam jari boleh tembus ke dalam. Tak macam ni, plastik. Tak macam gaspol lah. Yang kalau kita kuku tajam cocok berbentuk, dia memang real kaca. Tapi still fragile. Kita akan uji nanti bila dah sampai. Jangan dah uji. Ketahanan. Uji kaca tu je nak rasa. Uji ketahanan. RM5,000 lebih. Tapi mungkin dekat Malaysia Z Flip akan jual lagi murah. Ya, sebab biasanya Malaysia akan dapat harga yang special. Sebab apa? Okey, kita make sense kat sini. Galaxy S20 Ultra dekat US dia jual $1,399 USD. Masuk Malaysia dia jual $4,999. Tapi dekat US Z Flip adalah $1,380 USD. Lagi murah pada S20 Ultra. So masuk Malaysia kenalah lagi murah pada Ultra kan? Secara logiknya ya. Kan, kalau dia mahal rasa tak nak beli. Tapi kalau dia bawa tak banyak, bawa masuk dia limited, eksklusif limited units eksklusif, mungkin target market dia boleh upkan sikit harga. Dia boleh naik harga include, dia macam PWP wait kena see bapa atau dia mahal. Bagi saya sendiri lah tengok pelancaran Samsung Galaxy Z Flip ni, especially bila dia announce mula-mula tak ada orang cakap, dia dah tunjuk Galaxy Z Flip. Quite surprisingly kemudian saya tak nampak dia akan promote seperti Samsung Galaxy Fold. Sebab kita tengok Samsung Galaxy Fold lebih kepada orang-orang yang berposisi yang tinggi. Kita tengok business. Dia promote business. Tengok dia promote dalam video iklan dalam YouTube pun, semua orang naik kereta Rolls Royce, kereta mahal. Semua eksekutif-eksekutif. Phone-nya mahal dia pun. Betul. Special edition yang Tom Brown. Saya sendiri tak kenal brand tu. Tapi orang kata brand mahal. Yes. The
dia terlalu mahal sampai kita tak pernah kenal brand tu. Ha, kali ni mana bukan kelas kita. Kali ni nampak macam dia target kepada lifestyle. Dia tak dapat macam Samsung betul. Galaxy Fold. Dan harganya pun adalah sedikit murah. Ya, separuh. 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 Tak, lebih kurang separuh lah. Mahal sikit berseparuh lah. Okay, boleh boleh. Sebab kalau kita direct convert, pumpan-pumpan dalam kalau kita ikut harga to Ultra lah, still bawah 5K. Mm-hmm. Which is dekat Malaysia 8,000 lebih kan. And Galaxy Z Flip ni, walaupun it's not top of the spec, top of the line of spec, dia pakai 855 Plus, 8 boleh acceptable lagi untuk... Not bad lah, sebab 855 Plus pun launch last quarter last year. So, still okay. Tapi saya tak boleh lawan A13 Bionic lah, Apple. Nak bandingkan juga dengan produk Apple. So, yang best ni, bila kita buka phone tu, nisbah dia adalah yang paling panjang dalam dunia, 22 nisbah 9, yang mana Sony adalah 21 nisbah 9. Dia buat lagi panjang, 22.9. Lebih daripada remote ni. Remote TV lah ni. And orang kata Z Flip tu tak boleh buka satu tangan, susah. Dia tu cakap tak silap keras. Tu model Razer, bukan model model Z Flip. Z Flip. Oh iya ke? Sebab dia belakang tu kaca juga, dia berat, nak buka tu susah. And dia punya hinge tu kan, dia boleh certain angle dia akan stop. Jadi mungkin benda tu juga dia buat akan jadi resistive sikit. And orang kata kalau cuba buka satu tangan pun, ultimately jari terus ada kat tengah phone, which is agak bahaya buka kat tengah hinge tu. And hinge dia kali ni lagi improve pada phone sebab dia ada berus kat dalam tu. Dia tak ada penyapu dekat dalam. Ada broom. Betul, sebab technically this is good sebab kita dah nampak Jerry suka uji phone yang macam ni, letak pasir atas. So kita tengok kali ni efektif ke tak lah, nak sapu dia keluar ke macam mana kan. Cakap pasal hinge kan, rasanya bagus lah sebab bila cakap susah sikit nak buka guna satu tangan, dia akan jadi lagi kukuh dan tahan lama. Betul. Samsung promote S200 kali lipat 200,000 kali lipatan, yang mana adalah satu kali ganda daripada fold yang 100,000 kali. Hari tu CNET cuba uji lipatan Galaxy Fold, yang Samsung kata 100,000 kali bertahan, tapi CNET uji 200,000 kali. So maknanya kalau Samsung kata full Z Flip ni 200,000 kali tahan, kemungkinan boleh 400,000. Maknanya anggaran sekitar 3 hingga 4 tahun penggunaan. Jadi make sense lah kalau betul dia tahan tu. Dan orang kata phone ni memang rasa solid. Bateri dia macam Razer, berasingan kita 3,000 3,300 3,300 lah. Besar sikit atas bawah baterinya. And paling best, bila dah lipat kecil tu, still support wireless charging and reverse wireless charging. Lebih daripada Razer. Wow. Tak lah, lagi murah lagi premium Razer. Go buy Razer. Lepas tu ada satu screen dekat depan tu, dan satu dia promote inci. Satu inci screen dekat depan tu. Lepas tu dia promote, kalau nak takat selfie boleh je guna screen tu. Betul-betul nampak dia punya sample, dia tunjuk ambil gambar live dekat atas atas stage. Benda tu jadi lekat. Kalau dia kata untuk notification, that makes sense tau. Bila kita boleh ambil selfie tu macam, kau nak apa? Paling kurang lah ada juga screen. Tak. Kalau dia terus letak OLED yang kecil kat depan macam Razer tu, okey lah untuk ambil gambar. Tapi Razer terpaksa buat sebab dia tak ada kamera selfie. Kalau tak buat macam cara zaman dulu, letak betul-betul cermin dekat depan, baru betul-betul lifestyle. Kena glossy habis lah. Apa nanti T-brand keluar mirror ni. Apa saya suka dengan apa, kalau kita tengok device-device yang peranti-peranti yang muncul sekarang ni, semua macam besar-besar, semua nak target screen besar, size bateri besar. Tapi kali ni nampak macam Samsung nak, bukan Samsung, foldable phone ni dapat solve isu-isu tu. Bukan nak kata dia solve semuanya, macam bateri pun sikit kecil. So bila size kecil macam ni, saya pernah tengok orang perempuan yang review Samsung Galaxy Z Flip ni, dia kata sesuai lah untuk wanita yang ada pocket, sebab orang seluar wanita ni biasanya kecil. Ketat. Pocket dia. So kecil. Susah nak pakai phone yang besar macam ni. Ni bukan dia ada handbag yang macam pocket suka hati Doraemon ke. Betul, tapi usually dia akan letak dekat pocket juga, pocket belakang terutamanya. So tu ada masalah bending juga dekat belakang. Ya, betul. Tapi bila phone dah lipat, dia dah bend lah. Dia nak bend lagi lah. Dia nak bend lagi tu, dah dua tu susah. Logik lah kalau dia tu make sense lah. Sebab betul lah, aku pernah letak Galaxy S3 lah dalam pocket. Lepas tu crack. Wow. Pocket depan? Ya, tu masalah seluar ke masalah peranti ni? Seluar. Okay, rasanya pendapat masing-masing lah tentang Samsung Galaxy Z Flip. Adakah ianya akan menjadi satu
trend untuk jenama-jenama lain ikut ataupun sekadar trend buat masa tahun 2020 je, tu je. Kita biasa tahu Samsung adalah supplier screen-screen OLED. Bila dia dah ready dengan screen kaca berlipat ni, tak nafi yang phone-phone jenama China pun akan keluarkan alternatif yang lebih murah. Sebab kalau Samsung boleh buat this kind of phone yang harganya pun murah, mesti Xiaomi ke Huawei, tak payahlah, Xiaomi ke Oppo ke ini tak boleh. Bila nak lancarkan global Xiaomi lah, mungkin dia boleh keluarkan something like that yang alternatif. Sebab kita tahu Samsung akan supply kat screen ni unless it's exclusive for the Z Flip je lah. Kita pun tak tahu. Exclusive rasa untuk 1-2 tahun ke lepas tu. Jual. Tak tahulah sebab benda ni pun masih beta. Ni first time lah Samsung berani keluarkan first prototype screen dia terus produk. Sebab kita nampak high refresh rate, HDR 10+, semua OnePlus pakai dulu, Xiaomi pakai dulu. Semua dia bagi brand-brand biasa-biasa pakai dulu. Kamera tu ada juga brand lain. Ada brand lain juga pakai dulu. Dan baru dia pakai. Kali ni dia first time keluar macam full lah, dia macam berani. Full pun technically fail dulu, then they relaunch balik, baru dia jual. Yang ni first time, pom, aku dah ready, aku dah yakin, terus jual. And bila lipat phone tu, hampir tak ada gap. Yang mana Razer phone bila kita lipat separuh, ada ruang boleh masuk jari kat dalam screen tu. Tak adalah jari lah kot, mungkin. Boleh. Oh yeah. Boleh masuk jari, literally jari, dan kau boleh terus cabut screen tu. Besar jari tu. Dia tergelap. Dia memang bahaya. And ni kaca dia terus tutup. Sebab tu orang kata design Z Flip ni buruk sikit. Bezel terlampau besar keliling tu. Sebab dia cover all the gaps tau. So bila tutup tu, dia adalah bezel dan bezel tutup, bukan screen ke screen tutup. So that's a good thing lah yang dia buat tu. So nak tahu kena adakah aku akan beli Z Flip ni ataupun is it a good phone? Yeah, that's a big question. Maybe kena try lo review unit ni macam mana. Kita kena feel lo ni. And battery dia 3300 for 2020 dengan banyak apps sekarang yang perlukan running kat background semua. Mungkin tak, tapi aku dah pakai Pixel battery 2000. Boleh ikut semua. Tak ada beza. I mean for battery it's not an issue lah, tapi untuk Z Flip ni bagi aku akan jadi issue sebab dia hanya adaptive fast charging 15W. Dia langsung tak support fast charging. Itu sedikit bummer kat situ lah. Macam why? At least 25W lah. Mungkin sebab kapasiti dia sangat kecil. Dia no, tak perlu laju sangat. Sebab bateri dia asing dekat panel yang berbeza. Dia bukan dual cell phone yang macam 7 Pro ataupun Oppo pakai tu. Apa tu macam mana dia tak dual SIM kan? Tak, I mean, okay, dual cell bateri dia adalah bateri yang berbeza tapi dia jadikan satu. Ini adalah literally bateri tu berasingan. Panel sama macam dia. Galaxy Fold sama. Ataupun mungkin dia nak avoid apa-apa yang terjadi seperti Note 7 dulu. Possible. So sebab tu saya cakap untuk pandangan so, awal pandangan dia, awal Z Flip ni untuk sekarang dia tak boleh buat untuk safety. Tapi mungkin later on bila kalau dia tengok okay produk ni memang ramai orang suka, dia boleh akan ada diimprovekan. Mungkin okay, aku minat dengan Z Flip ni tapi bukan sekarang punya version untuk beli. Aku mungkin akan tunggu mungkin 5G ready, at least sebab phone ni mahal. Kalau boleh kita nak beli yang 5G ready yang future proof lah. Sebab biasa phone ni bukan akan ambil daily driver yang SIM card akan kekal dalam tu forever sampai rasa dah obsolete phone tu. Sebab phone ni terlampau mahal. Okay, baru macam mana adakah Z Flip akan menjadi. Kamera ni pun dua je kat belakang. It's really dua? S10 camera. Oh ya. Yeah. Untuk kamera kat belakang. Boleh record dia. And only wide angle and normal lens. Paling kurang ada wide angle. Yeah, itu yang penting. Kalau saya sendiri, saya akan beli. Kalau dia bagi S10 ni, kamera tak best pun. Tak, dia macam mana? In a sense, dia macam pioneer. Sebab dia bukan the tablet. Dia macam buka macam tablet, tapi dia buka sebagai phone. Biasa. Ya, ada Motorola Razr. Tapi, dekat sini ada ke? Ya, betul. Let's say lah, Motorola Razr dia bawa masuk Malaysia pun. Motorola Razr hanya eSIM Verizon saja, telco limited. Yes. And Samsung ni any SIM card nano boleh pakai. Any SIM card nano tapi tak ada micro SD kan? Tak kisahlah. Tapi sekarang semua cloud bro. Personally saya actually dari S20 kan, saya akan ambil. Akan ambil Galaxy Z Flip ni. Sebab main big reason dia. Kenapa? Main big reason dia the folding element tu. Rasanya akan jadi sangat satisfying. Angkat call pak. Kalau certified baik beli fidget spinner je. Tak, tapi dia the wow factor. Nanti kalau jalan-jalan confirm orang kata. Especially kalau ada awal-awal itu, dia macam
Brother, tapi, phone apa tu? Tapi kau dah kahwin, kau tak perlu. Brother. Okay, brother. Hello. Okay, okay. Jangan fikir lain-lain. Brother. The wall factor is there for me. Okay. Dia memang yeah. lain. And battery dia, walaupun tak ada fast charging, dia actually kecil kan. So, yeah. 3,015 watt is like 2 years ago ni charging still 1 hour 45 minit juga. Lebih kurang. I mean, kena tengok harga dia lancarkan dulu. Betul. Kalau lagi murah pada S20 Ultra, aku akan jual Pixel aku. Wah, wow. Wow. Tengah so, menunggu ni. Yeah. Kenapa tak jual iPhone? iPhone ada kontrak. Okay, bagi pendapat saya, Samsung Galaxy Z Flip is something, sesuatu yang sangat menarik untuk saya sendiri. Bukan dekat Motorola Razr je. Samsung Galaxy Z Flip ni boleh kata antara yang paling menarik juga. Main event dia adalah Samsung Galaxy Z Flip daripada Samsung Galaxy S20 Ultra sebenarnya. Design dia sangat menarik, boleh flip, so senang nak masuk dalam poket, nipis, even dia lipat, dia sendiri senipis. Yes. Saya tak pernah pegang lah, tapi tak, kalau tengok gambar pun yeah, dia tak tebal sangat. Yeah, betul. Dia tak tebal macam Fold. Seperti Samsung Galaxy Fold. Yeah. Lepas tu, saya sebenarnya part tu je saya boleh puji. Lepas daripada tu, saya nampak dia punya negativity dalam form factor macam ni, dia ada limitation. Macam, okay, it's a flip phone, so kalau aku nak tengok identification, kena flip. Betul. So kalau nak tengok sekejap, oh ada notification, kena flip. Setiap kali letak atas meja ke, kalau Fahim nak letak flip ke ataupun unfold, kena buka tak ada apa-apa. Macam masa so, kita sempat lepas dengan Ober itu, CFV kan. Dia kata Samsung buat dia punya peranti boleh lipat ni untuk kita sentiasa buka lipatan tu. Sebab dia nak kita sentiasa buka phone tu. Sebab bila kita sentiasa buka, lama-lama kuota buka tu rosak, dia dah tak ada warranty, dia tak ada buat apa lah. Okay. But, tak adalah, dia kalau, okay, pernah guna Fold kan? Yeah. Akan guna kurang sikit, betul tak? Sebab kalau buka, dia akan terlalu ada, yeah, besar. Dia macam ada satu, boleh kata countdown. dia rasa takut countdown. Okay, aku buka sekali. Okay, hari ni berapa kali aku buka? So, in a sense, dia boleh jadi bagus kalau korang lah seorang yang macam, sekejap 2 minit buka keluar phone. Buka keluar phone. Untuk, kalau nak limitkan benda tu mungkin bagus. Ya, yeah, untuk kawal obsesi terhadap peranti pintar, folding phone is a good thing. Dan dia tak macam Razr bagus sebab screen kecil tu, sebab Razr notification pun kita boleh baca kat sini. Ini kita tak boleh apa, kita boleh tengok, oh dia masak. Jadi takkan ada teks kan? Dia ada teks tapi bukan content. Bukan fully lah, dia bukan full content. So basically untuk orang yang macam kita kat Medan nak fully focus tulis artikel, nak shoot video, mungkin benda tu takkan mengganggu. Tapi untuk emergency agak payah agak lah. Sebab WhatsApp yang nampak dia boleh tahu, oh ya, emergency, kita terus buka and call. Tapi main takeaway dia, still dia adalah telefon antara yang pertama buat foldable phone yang pakai glass. Oh, kita tak sebut pasal flex mode. Dia lebih kurang macam makeup punya bentuk. Ya, yeah, lebih dia kurang sebab tu dia fokus lifestyle. Aku suka sebab bila pakai flex mode ni, dia kerjasama dengan Google sekali lagi. Macam Galaxy Fold kak, dia kerjasama dengan Google sekali lagi untuk buat API khas, yang dia kata dia dah bagi free API tu kat semua pembangun. Baiknya kamu. Bila buka app kamera tu, wah, UI kamera dekat bawah kita boleh nampak macam cermin. Memang betul dia tu. Yang tu baru wake up, buka kamera terus. Oh, step sini. Tapi kalau ambil gambar, style juga sebenarnya. Dia punya gambar tu akan kotak juga ataupun dia ada ratio dia. Dia akan ratio ikut phone yang tu juga kalau kita tangkap. Tak. Yang tu yang tak sure. Bila tangkap sebab phone, adakah dia akan square? Phone Samsung dia ada ratio dia. Dia akan boleh pilih ratio. So kalau kita beli 16.9, akan banyak black bar lah. So secara apa yang Samsung market ni, macam default dia dalam 4.3 kan. Sebab 4.3 petak. Okay, okay. Mungkin bila kita buka manjang, mesti akan jadi petak. Sebab default kamera dia akan jadi 4.3. Confirm yeah. Default dia 4.3 je. Tapi itulah Samsung Galaxy Z Flip. Tak ada stereo speaker, mono, tak ada saja IP rating, IP68. So, lepas tu dekat device yang baru announce ada 120Hz, tak ada dekat Samsung Galaxy Z Flip. Tak salah sebab Galaxy Fold pun tak ada. Tapi benda tu macam, yelah, bateri dia pun kecil kan. Sebab tu aku cakap tadi, untuk first gen akan fikir banyak kali lah sama dia nak beli ke tak. Tapi dia punya
hinge tu tempting gila nak rasa feeling tu. Yes. Untuk ah. Yeah. Sebab kalau review unit, reckon Samsung akan bagi pinjam kejap je biasanya untuk folding device ni. So bila nak pakai lama nak true explain, nak tanda terpaksa keluar duit kat beli ni. Itu yang risau kat tu. Tapi tempting, serious tempting. Sebab buka tu dia tuk, satisfaction tuk. Bila dengar ha. Dia macam oh. Tak sentuh lagi, tak dengar lagi. Tapi tu tak, ada tak dengar dekat video lah ha, tengok mana-mana review semua buat macam weh aku kena rasa sebab Galaxy Fold pun buka tutup tu feeling gila kot. Betul, betul. Ha, so, ni lagi kecil yang kita boleh macam ni eh. Pak, pak, pak. Fold kena jadi, ni jadi. Fidget spinner untuk Fahim ni mahal sikit. Ya, tapi Galaxy Photo, semua benda yang aku akan lagi appreciate kalau dalam One UI Z Flip ni dekat developer setting yang akan tunjuk berapa kali flip kita dah buat. So kita boleh jaga-jaga. Macam shutter count camera lah. Tapi benda tu agak negatif lah bila nak jual. Sama juga macam battery cycle iPhone. Battery, ya, MacBook, ya, iPhone. Tapi at least Android kita boleh mod reset balik. Ah betul. iOS tak ada apa-apa. Okay. Rasa oh ya. Yeah. NZ Flip ni juga sebab adalah screen Samsung dan dia adalah satu petanda baik untuk peranti iPhone akan datang. Sebab kita tahu iPhone supplier screen adalah Samsung kan. Mungkin iPhone akan buat Samsung Galaxy, Samsung pula flip phones. Mungkin kita tak tahu, kita akan tunggu. Tapi mungkin tak sebab dah ada wara iPhone akan pakai BOE pula, China lain punya supplier, dia tak akan pakai Samsung dah. So tak tahulah macam mana. Jadi oh nak sebut, nak cerita pasal Galaxy Buds Plus ni macam okeylah 2 minit. 2 minit. So, apa yang best? Galaxy Buds Plus rekaan yang sama, design yang sama, everything semua sama. Battery double. Okay, bateri besar lah. Bateri besar. Dia kata dia ada tambah driver baru. So, dulu ada satu, sekarang ada dua? Ya, dual driver. Dia tambah ambient mode tu kan? Ya, dia tambah ambient mode. Yang mana tadi Effie cakap, dia punya microphone tu senang nak pick up suara dengan lebih jelas. Dia tak ada noise cancellation, which is okay, faham, RM500. Mana ada noise cancellation yang bawah 600? Dia block through ear tip tu je. RSV passive lah, dia pakai passive style lah. So for me tak menarik. Lama sangat dia tak menarik. Jangan fikir lama, memang tak menarik. Sebab tak menarik mungkin sebab design lah. Design dah pernah try Galaxy Buds yang asal, dah pernah try. Dalam telinga is good, memang selesa gila sebab design sama. Buds Plus automatically akan jadi selesa yang sama. Tapi design tu rasa macam tak style. Sebab dia glossy ke? Rasa ah ya, yeah, lagi yang best plus dia glossy. Part finishing. In a sense dia mungkin dia nak appeal more towards kira macam perempuan juga. So dia punya design macam comel. Dia lawa lah sebenarnya. Dia tak lawa. Adalah, saya tak cakap buruk. Cakap dia macam lawa. Lagi dengan dia ada macam ada shine macam pearl, yeah. Dia punya putih tu kan. Dia tak kena dengan jiwa lelaki. Cuma dia warna ada warna hitam. Selalu ada choice tu warna. Eh, ada warna merah kemungkinan kan. Merah biasanya, even phone warna merah, Samsung pun jarang gila untuk Malaysia. Biasa market is for Korea. Bentuk pun macam bentuk heart. So, dekat Valentine ni. Kena dekat hari ni, bang. Oh, ya. Yeah. Bagi saya lah, sebab saya pernah review yang Buds sebelum ni. Kalau dia punya sound improve, kalau dia kurang lag, and pricing maybe kalau murah sikit, boleh recommend. Tapi kena tengok dulu lah. For me, $599 is a bit expensive lah. Mahal sikit, okay. Tapi nak cakap expensive, tak kat Jabra 750 tu sekarang. Tak, tapi ya, tu sebagai audiophile, kau sendiri setuju kan. Bukan audiophile, audio enthusiast. Nah, tapi, boleh lah. Tapi tu lah, Galaxy Buds ni for me, $599 is a bit expensive. Maybe dia kena jual $499 and below, boleh consider lah. Bankrat tengok Samsung dia punya sound quality. Tapi kemungkinan benchmark dia kalau $400 maybe worth it. Tengok lah macam mana. Tapi kalau yang beli S20 Plus Ultra tu untung lah, dapat free. Oh ya. Kesian Galaxy S20 biasa. Alah, ni tak boleh beli S20 yang pula ni, tak dapat free apa-apa. Jangan. Oh. Jaga harga ni, jaga harga. Okay. Fazli, Buds Plus nak beli tak? Saya tak ada komen apa-apa yang setakat ni. Yalah, dia pakai iPhone. Alamak. Eh tak, bukan iPhone, dia pakai Huawei. So dia kena free buds. Free buds 3. Ada noise cancelling, betul. Harga pun tambah 100 je, $699. Ya, betul juga. Okay. Jadi, apa? Rasanya itu saja pembincangan kita hari ni. Okay. Ada apa-apa lagi kena tambah? Farouk, so far okay?
So far okay, first time datang sini jadi okay. Macam tu je lah. Jadi kita punya Semang Lembab pun kali ni agak berbeza sikit lah sebab tak ada Obe dan ada Farouk pula. Oh ya, kita lupa nak cakap. Tadi kan cakap pasal streaming S20 tu berbeza. Sebab sepanjang streaming tu dia pakai Galaxy S20 untuk rekod S20 Ultra. Yes. Sepanjang streaming tu, sebab tu akan rasa agak pelik dia tak pakai professional camera. Mm-hmm. Yeah. Tapi kualiti dia not bad. Ultra. Untuk low light, yeah, not bad. Dia adalah dia light sikit, tapi light tu kemungkinan internet. Just connection problem. Yes. And memang bukan low light, dia mesti pakai tools yang lain kat kamera tu. Sebenarnya dia tunjuk, which is phone tu actually naked, tak pakai aksesori lain-lain pun. Ha, dia macam dekat ada stand dia pakai untuk control, yeah, gimbal tu kan. Masa dia ambil S20 tu pun daripada camera mat, tak macam tu je dia ambil dia tunjuk. This is Samsung Galaxy S20 Ultra. Wow. Lain bro, dapat iPhone. Betul, sebab tu nanti in full review, kalau dapat peluang untuk full review nanti pun untuk artikel, memang aku ketekankan video. Sebab kalau perasan, untuk video kebanyakan artikel ulasan kita pun tak tekankan video sebab agak susah untuk explain in terms of video punya ni kan. Kita akan try sebab itu fokus Samsung tahun ni. Yeah. Kita akan try. Jadi itu saja Sembang Lembab pertama tahun 2020 daripada aku Fahim. Dari saya Farouk. Fazli. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum. Bye.